Salam NHA Channel di sini. Agak semput. So, ni saya akan cuba buat 21km untuk vlog hari ni. Saya start di dalam pukul 4 pagi. So, jom kita intro terlebih dahulu. Salam NHA Channel di sini. Agak semput. So, ni saya akan cuba buat 21km untuk vlog hari ni. Saya start di dalam pukul 4 pagi. So, jom kita intro terlebih dahulu. Salam NHA Channel di sini. Agak mengah. Okay, so ni saya akan cuba buat 21km untuk vlog lama sekian lama tak berlari. Okay, nampak lah. Sekarang, sejauh 21km. Okay, ni adalah laluan dia untuk next week, Mindulu International Marathon 21km. Sekarang dalam 7km, menghampiri 8km. Okay, so nampak tak? Masih jauh lagi. Okay. Okay, menghampiri 8km. So, saya tak lalat, saya jalan kaki dahulu. Ini adalah vlog pertama selepas 2-3-4 bulan. Tak long run, biasa 5km ataupun 10km sahaja. So, kita teruskan dengan beberapa. So, kita target KPI ini adalah 21km. Let's go. Okey, kita menghampiri 10km. Okey, untuk larian kali ini. Okey. Kereta pun belum banyak lagi. Okey, nampak dah. Masih jauh lagi, tu adalah jalan ke sana. So kita akan patah balik. Patah balik ke sana tempat kita parking. Okey, dekat dengan Imago Hotel. So teruskan perjalanan. Sekarang sudah menghampiri 10km. Okey, telah sampai 15km. Ini dekat dengan Bintu Limited dan COT tempat Indonesian Line. Okey, alhamdulillah saya pun dah sampai menghabiskan 17km. Saya nak buat 21km tadi memang agak mental sebab lama tak buat long run. Okey, saya buat macam pace biasa. Okey, lari-lari, kalau penat tu jalan sikit, berhenti jalan sikit sebab pertama tak long run, lama tak buat aktiviti running. So dia akan impact dekat body, tekanan dekat body. So kita ikut dia punya listen to your body lah, kalau tak dapat tu. Kita stop, kita jalan, jadi sampai COT, kita cuba target COT. So untuk minggu depan nanti, saya akan cuba dalam mungkin dalam 2 jam setengah ataupun 3 jam, depend saya punya pace, mental saya dan sebagainya. Okay, sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa support NHA Channel, subscribe NHA Channel. Sehingga kita jumpa lagi pada next petang. Sudah tengokkan saya. Assalamualaikum. Bye.